Clear. Alhamdulillah, selalu bersyukur pada Allah. Barusan saya lembur, Lur. Apa nih lele ini, Rek? Lembur apa malam-malam? Lembur bersih-bersih. Nah, ini lemburnya. Enggak tak shooting, Lur. Ini tadi kan tumpukan kayu jati saya di sini. Akhirnya saya pindah ke belakang rumah seperti janji saya. Nah, ini target saya dalam satu minggu ini harus bersih. Dalam satu minggu ini coba dilihat, Lur, ini pusaksinya ya. Saya dokumentasikan sengaja semata-mata untuk dokumentasi supaya kemarin kan kayak ada kayu, sekarang udah bersih. Ini rusuh kabeh awak kulur. Badan saya habis nengguluk sekitar 100 kayu ini paling. Nah, target saya satu minggu ini alhamdulillah ingin saya bersihkan ini ruangan ini, pokoknya tidak ada sama sekali apapun dah. Ini rencana saya. Terus gimana tong-tong lele, rencananya saya pindah ke sini. Kelinci saya pindah ke belakang. Gitu, Lur. Ya, coba ya, itu tadi kotor banget ini, belum saya pel ini, cuma saya sapu tok. Nah, seperti begini. Saya pindah ke belakang, kayunya sak noto-notoni wis. Sendirian, tidak ada yang bantu. Pak, kita lihat ke belakang, tak hidupkan lampu dulu. Ya. Ini. Nah, itu. Nah, sepeda sudah, sepedanya anak-anak. Saya taruh sini. Dedek pakan mentok pakan ayam saya taruh sini. Kayunya saya pindah ke sini, Lur. Mbuh notoni mbuh bener mbuh, enggak cari bojoku mang cari ini ibunya anak-anak. Salah ini Mas notoni. Harusnya di ganjel-ganjel kayu mbuh wis iso ini wis. Insyaallah wis aman lah. Tak buat tutup ini kayu selimaran untuk pintu yang bawahnya untuk kusen itu. Tak hitung 20-an tadi. Yang kusen yang ini juga 20-an. Kayu jati saya. Wis kena kayak gudang. Target saya selesai. Oleh keringet. Ya. Ini suasana malam di gudang. Tadi kan kotor juga, tadi sore saya bersihkan pakai keran air ini paralon apa? Selang gosok mang mari wis. Alhamdulillah wis mbuh iki jam 11 bengi iki, Lur. Angrem. Lur, tak matikan wis ya. Ini hanya untuk dokumentasi aja. Hasil kerja malam ini. Kunci dulu. Hari Senin, masih tanggal 21 Februari 2022. Sekalian saya matikan, Lur. Ini suasana malam. Kalau di belakang rumah, kelinci-kelinci aman. Wis gini loh. Nah, cek indang bersih dan bisa dibuat pertemuan kegiatan. Tak cuci kaki sih loh. Nih. Alhamdulillah selesai. Suasana malam di kandang belakang rumah. Syahdu sekali sebenarnya. Oke. Tak matikan sih lampunya. Semakin syahdu, Lur.
Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi.